Ya, inilah kandang Bang Karnanto dengan Lupinus yang mereka pakai, yang kita liput tadi malam. Ini ayamnya memang sudah besar-besar. Kandang mereka. Lantainya bambu ya. Lalu diberi jaring biar ayamnya tidak kejepit kakinya. Dari malam kita ngelihatnya malam, kita lihat masih yang dengan kipas. Ini kipas di sini ya 1.500, sebelah sana 1.500, jadi semuanya 3.000. Ke kandang saya. Nah, ini Bang Lupinus dengan Bang Rahman lagi mau nimbang Pak. Nimbang ayam kah? Ngecek. Hah? Ngecek berat. Oh, mau ngecek. Oh, tes. Yang ditanda. Oh, kita mau ngetes yang ditanda semalam katanya, yang semalam ditanda. Kita ngelihat. Dicari dulu. Kayak yang diberi tipik tadi malam. Nah, kita melanjutkan. Oke, kita bantu bareng Pinus nyari tipiknya. Kita juga ngelacak mana dia. Cari tipek nyilang kan? Silang kan di belakangnya? Yang kepalanya ada juga. Mana? Ini ayamnya sudah besar besar. Mana? Itulah bilang cabenya ada ya, dapat. Sini banyak cabe. Dapat tuh kah? Oke, dapat. Yang dikasih tanda. Ini dapat, kita mau timbang. Mau timbang dulu. Apakah berubah naik atau tetap, kira-kira berubahnya naiknya berapa? Ember tadi berapa timbang? 8, embernya 8 kan on. Kita lihat. 2,7 di 2,26. Wah, kok masih tetap? 2,7, 2,8, taruh berhenti berapa? 2,7 berhentinya. 2,7. Berarti 1,9. 1,9. Hah? Ya, 1,9. 1,9. Iya, kan itu 2 on. Berarti 2 on naiknya nih. Itu kan 2,7. Kemarin. Oh, 2,7 ya. 2,7. Yang dipegang, Nus. 2,7, 2,7. Iya, 2,7. Jadi 1 8. Kemarin 1,6. Wih, naik 1 cepat nih, naik semalam jadi. Semalam. Drastis nih semalam. 1,7 semalam. Heeh. Sekarang udah 1,8. Naik ya cepat. Cepat dia naik. Ini dia udah naik. Karena 1 kan on. Dia. Ah, itulah dia. Yang dipenak lagi nanti. Ayo kita cek ini yang jantan, kita cari yang betina. Naik drastis ya. Laju udah naiknya. Laju. 1 on setengah loh naiknya. Kita cek lagi betina. Naik drastis.
Nih. Woi, bukan tanda kan, Nos. Tanda spidol dia. Kita lihat yang betinanya lagi kita. Ini tanda di kepala sikit. Itu 1.4 gitu. Kemarin bobotnya 1.3. Oh, 1.5. Oke, kemarin 1.3. Ini kita lihat. Timbang. Ini di kandang mereka. 22. 22. Oh, berarti 1.4, 1 on naik. 1.4. Naik? 1 on, naik 1 on. Wajar lah perempuan. Tapi lumayan kolor. 8. Biarlah tepatnya. Jadi 1 on dia. Naik 1 on, dari 1.3 ke 1.3 ke. Jadi 1.4. 1.4. Cepat ya satu malam itu. Semalam. Kita emang harus main di pakan nih. Ya. Iya, selagi itu. Itulah naik panas. Musim kemarau panas. Ini kandang sebelah yang kemarin yang pertama. 1.500 juga. Ya tadi tanda di sebelah. Tuh ini yang ditimbang di tes ini kandang Bang Karnanto dengan Rupinus. Jadi dia ngetes karena udah dia beri tanda, jadi dia tes timbang. Ternyata lumayan kenaikannya drastis. Menggunakan pakan S12 tadi. Terakhir pakan S12. Ini ya bosku, karena penasaran hanya dilihat malam, jadi kita juga melihat kandang mereka siang. Kita saling berbagi sesama peternak, mumpung ada kandang ini dipakai kawan di sebelah. Jadi di sini ada dua kandang, kandang yang dipakai kami dan Bang Rahman sana, kandang Kalia, sini kandang Bang Guntur. Memang di sini dia ada kipas dan kandang mereka ini dibagi dua, 1.500 1.500, menjadi tetap hitung 3.000. Kandangnya posisi. Ini dia. Atapnya atap daun. Nah, sini atap daun. Oh, ada. Terlihat ada ayam meloncat. Oh, kupikir masuk lagi. Tadi loncat ke tangga. Oh, nih ayamnya loncat. Simpan di luar tadi. Oh, simpan di luar. Oh, dia terbang. Oh, yang diberi tanda tadi. Di tanda mau dimasukkan lagi. Rupanya dia loncat di luar. Nih, isi kandangnya. Hah? Masih ada yang diberi tanda lagi? Tiga. Oh, jantan dua yang diberi tanda, rupanya jantannya dua. Belum ketemu.
Oke sobat peternak, jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe biar tidak ketinggalan info. Ingat subscribe itu gratis biar tidak ketinggalan info. Untuk sementara memang kita banyak meliput peternakan ayam dulu. Kita ngeliput peternakan ayam dulu untuk sementara memang. Channel ini biar belajar dulu tentang beternak. Peternakan dan pertanian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Para bosku sekalian. See you again. Sampai jumpa di episode selanjutnya.